إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله dari ayat
Semua manusia tanpa terkecuali. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi bapak semua, ilmu diambil dari iman. Kata iman adalah ayat ini. Sebab ilmu adalah dasar kita dalam beriman kepada Allah SWT. Dasar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah ilmu. Kalau kita baca buku-buku akidah, ya, akidah yang menjelaskan tentang syarat, beberapa syarat diterimanya 25 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syarat pertama adalah ilmu. Kita harus mengerti, harus paham apa yang kita ucapkan. Ilmu adalah dasar kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pokok dalam agama kita. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita bangun berdasarkan ilmu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Ini semuanya harus dibangun atas dasar ilmu. Tidak boleh keimanan kepada ini semua atas dasar kebodohan, al-jahl. Karena itu Imam Az-Zarnuji dalam sebuah kitabnya Ilmu Mutaalim menjelaskan bahwa, kata beliau, imannya orang yang ikut-ikutan mukallid, orang yang taklid, imannya orang yang taklid, dia katakan sah, walaupun sah, kata beliau, tetapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Litarkil istidlal, karena dia meninggalkan dalil. Kenapa bapak percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya, saya percaya karena orang tua saya percaya. Nah, ini ikut-ikutan. Kenapa saudara percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya, saya percaya karena teman-teman saya, tetangga-tetangga saya pada percaya, dan saya juga percaya. Ini orang yang taklid, ikut-ikutan. Yang seperti ini, kata Imam Az-Zarnuji, imannya, walaupun imannya sah, tetapi dia berdosa. Bapak semua, ini keimanan. Jadi keimanan harus dibangun atas dasar iman. Begitu juga amal, ya, kita jelaskan lebih lanjut. Karena itu ilmu menjadi sangat penting. Al-Qarbawi dalam sebuah bukunya menjelaskan bahwa, kata beliau, tidak ada satu agama pun di dunia ini, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang banyak
memperhatikan ilmu atau membicarakan ilmu selain Islam? Tidak ada. Berapa agama yang ada di dunia ini? Tidak ada satu agama pun, kata beliau, yang banyak memperhatikan ilmu atau membicarakan ilmu kecuali Islam. Majid Az-Zindani, salah seorang ulama Yaman, beliau menjelaskan tentang agama Islam. Agama Islam, kata beliau, bukan saja tidak memperhatikan ilmu, tapi juga memusuhinya. Dalam keyakinan Nasrani, kata beliau, Zindani, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di surga, kemudian memerintahkan kepada keduanya agar tidak mendekati pohon. Dari sini, dari sisi sini sama ya. Wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna min adh-dhalimin. Ini ada aturan. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Jadi Az-Zindani menjelaskan begini, dalam keyakinan Nasrani, syajarah yang disebutkan Al-Quran, syajarah pohon, itu namanya syajarah ma'rifah. Apa itu? Pohon ilmu. Pohon ilmu. Dalam Islam ini bukan. Jadi dalam keyakinan Nasrani, pohon yang Allah Ta'ala larang keduanya untuk mendekatinya adalah syajaratul ma'rifah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala larang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon? Az-Zindani katakan, karena kalau mereka berdua mendekati pohon, mereka akan tanawwar, mereka akan tercerahkan. Akan tercerahkan, ya, tanawwur. Jadi akan mendapatkan ilmu, dan Allah Ta'ala tidak akan datang. Ini pokok, ya. Itu terdapat dalam kitab suci mereka. Jadi dari sini saja dapat dipahami bahwa agama Nasrani bukan saja tidak memperhatikan ilmu, tetapi juga memusuhinya. Allah Ta'ala, Allah larang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon. Pohon itu tidak ada dari pohon ilmu, syajaratul ma'rifah. Nah, sekarang bandingkan dengan Islam. Dalam Islam, Qurtubi jelaskan dalam bukunya Al-Iman wa Rasul, masalah Islam, bukunya. Kata beliau, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kita buka dari Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menemukan kata ilmu jumlahnya ratusan. Kata ilmu, ilmu dan derivasinya dan turunannya. Ilmu, kata ilmu, nanti kita akan belajar dalam kata bahasa Arab, ya, al-ilmu, ada ya'lamu, al-alima, dan seterusnya. Itu derivasi dari kata ilmu, itu jumlahnya sangat banyak, ratusan jumlahnya. Belum lagi kata-kata yang semakna dengan ilmu, akal, ya,
fikir, zikir, nazar, berapa analisa. Apalah yang turun ilal dibili kaifah mulihar. Apalah yang turun, apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana yang diperkenalkan. Yang turun ini ada hubungan dengan ilmu. Apalah yang turun ilal dibili kaifah mulihar. Wa ilas sama'i kaifah rufi'at. Wa ilal dibali kaifah nusibat. Wa ilal ardi kaifah sutihat. Ada hubungan dengan ilmu. Ya. Kemudian kata al-bab. Al-bab juga ini. Jadi jumlahnya sangat. Jumlahnya ratusan. Nah, jadi tidak berlebihan, sangat tidak berlebihan. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang banyak atau memberikan perhatian lebih kepada ilmu kecuali Islam. Ikhwani yang berbahagia. Kemudian Rasulullah SAW juga banyak menyebutkan beberapa hadis, ya, hadis yang datang dari Rasulullah SAW tentang keutamaan ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yaqdi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Man salaka tariqan yalqani sufi ilman sahhalallahu mudahkan jalan baginya menuju surga. Al ulama warasatul anbiya, para ulama orang yang berilmu, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para anbiya tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian ada satu ayat dalam Al-Qur'an, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah SAW untuk minta